Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Para pendengar dan pembaca yang budiman, kali ini kami hadir kembali dengan melanjutkan kisah di Bukit Ayudari dengan judul Matahari di Puncak Ayudari, karya Muhammad Samsul Arifin. Kisah ini diawali saat fajar menyingsing di ufuk timur. Cahaya kuning keemasan memancar dari balik puncak Ayudari. Langit terang bersamaan dengan turunnya malaikat menguntai doa menyambut seruan untuk melaksanakan sholat bagi seluruh insan di bumi. Alunan adzan subuh mulai terdengar sayup-sayup di setiap surau yang tersebar di perbukitan Ayudari. Rasa adem, ayem, tentrem hadir di hati Katyo Siniram Banyuwayu Sewindu Lawase. Ketika matahari mulai naik, berpendarlah kabut memudar dan semakin menipis. Sementara ayam jago keluruk, sapi meleng, burung berkicau menambah harmoni alam di Bukit Ayudari. Alkisah, Giwang dan Aisyah masih belum beranjak dari tempat sholatnya. Setelah sholat subuh berdua, masih dilanjutkan dengan aktivitas mengaji. Tidak ada rasa malu dan gengsi bagi Giwang untuk belajar mengaji kepada Aisyah. Suami istri itu saling mengisi, saling melengkapi kekurangan, saling berbagi kelebihan, saling pengertian, saling memahami peran suami dan peran istri. Rasa bahagia diwujudkan dalam bersyukur kepada Allah yang telah menerima doanya mempertemukan dalam jodoh pernikahan. Usai sholat, diajaklah Aisyah untuk berkeliling kebun dengan mengendarai motor trail, melihat beberapa lokasi yang akan segera dimulainya pembangunan, utamanya sarana prasarana yang kesemuanya itu telah tertuang dalam grand strategi dalam mewujudkan cita-cita The Giant Estate of Ayudari. Itulah sepenggal kisah Ayudari 2. Kisah ini fiktif belaka, hanya imajinasi penulis. Disajikan dalam bentuk cetak novel dan disiarkan melalui channel Gita Audio pada media YouTube. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.